Reptiler Indonesia, bersama saya lagi Irwan Kurniawan. Ya, pagi ini saya dikejutkan sama jali pos head pit saya bertelur lagi, teman-teman. Ya, bertelur dua kali kelas, teman-teman. Baru tahu kan? Ya, saya juga baru tahu ini. Ternyata kolubrid lokal bisa dua kali kelas, teman-teman. Seperti core snake, mill snake, dan king snake. Ini. Wow, lagi dia lagi bertelur nih, teman-teman. Ini udah lumayan banyak bertelurnya. Ada mungkin 1 2 3 4 5 6. Baru 6. Dan yang di perut itu masih ada itu, teman-teman. Mungkin ada 2 lagi ya, 2 atau 3 lagi yang belum keluar. Nah. Baru pernah lihat, teman-teman, ini. Jali bisa dua kali clutch. Teman-teman juga baru pernah lihat kan bahwa kolubrid lokal bisa dua kali clutch. Ya itu, saya sebenarnya sengaja coba-cobalah disatukan lagi. Ini kan udah bertelur, teman-teman. Ini udah bertelur, ini juga udah bertelur. Ini coba saya satukan lagi, barangkali bisa bertelur lagi seperti kolubrid impor seperti itu. Alhamdulillah hasilnya sangat-sangat memuaskan, dan baru tahu kalau misalkan jali bisa dua kali kelaj. Soalnya saya campurkan itu kawin, teman-teman. Jadi saya kok mau kawin juga seperti itu. Sudah bertelur dan sudah masa birahinya udah lewat, kok mau masih kawin. Lah ini langsung bertelur ini, teman-teman. Lah jarak antara telur pertama sama kedua itu hampir 2 bulan, teman-teman. Yang saya inkubator itu sudah hampir menetas sebenarnya. Soalnya udah penyok. Mungkin minggu terakhir ini bisa menetas, teman-teman. Ya, kita nantikan ya untuk penetasan jali post head pitnya. Apakah keluar pit? Apa normal semua? Atau keluar yang lain? Atau apa? Nggak tahu. Soalnya baru kali ini saya mengawinkan jali pit normal, dan ini hasilnya pit and head pit. Nah, keluarnya nggak tahu apa, teman-teman. Nantikan untuk video selanjutnya di Reptil Zone.